kan konteksnya tahu yang tanah yang tanya kan Tanto. Ya boleh, boleh, boleh itu boleh tanya. Lanjut, siapa lagi yang belum jawab? Siapa, siapa, siapa? Siapa? Namanya siapa? Anggun, oke. Okay. Yo, Anggun ask me, give me question please. Itu yang ketawa terus siapa sih? Mengganggu itu. Ketawanya nanti atau enggak di mute. Ketawa boleh tapi di mute supaya nggak mengganggu yang lain. Enak. Mana tadi yang jawab aku mana sekarang soalnya sweat. Cepet dong. Anggun Asmi gitu. Ini kan berarti perintah. Kalau perintah rumusnya apa tadi? Ya, infinitif kan to give. Me-nya diganti apa? Me-nya diganti her kan? Anggun. Plusnya nggak usah ya, karena plus itu digunakan untuk bahasa lisan, jadi nggak perlu ditulis. Anggun ask me to give her question. Paham? Lanjut, siapa lagi yang belum ditanyain? Mbak Eti. Saya jadi ingat Mirna. Ntar kalau Mirna main ke sini gimana ya? Saya kan ini di hotel sendirian. Awful itu nggak enak. Kan waktu Mirna minum kopi itu, Anda ngikutin kasus Mirna. Akhirnya gimana itu? Akhirnya siapa? Jessica kena nggak? Lolos dia. Oh ya, ada apa? Wah, itu dia lolos ya? Pasti sudah. Ya kan dia waktu sebelum mati kan dia bilang it's so bad, so awful gitu. Dia bilangnya it's so bad ya, bukan it's so awful ya. Ya sama lah, awful sama bad itu sama. Jadi Mirna said that Mirna said that it was like gitu. It was so. Paham enggak? Iya, pahamnya tubinya diganti jadi pas gitu aja. Lagi siapa lagi? Ya, jadi pas. Siapa lagi yang belum jawab? Ya, oke, Pak Linda.
ini. Marina asked me, where is your house? Marina asked me, where is your house? Semoga nanti tua nggak kayak omnya itu ya, apa akongnya itu ya. Nek ngono ki mending mati langsung ya, bang moyang. Oh, daripada hidupku kayak gitu kan mending mati langsung. Weh, kalau mati nggak punya kerjaan ya, Mbak Pin. Pas mati ya. Tapi susah loh kalau tua sampai kayak gitu. Nah, ya mendingan kan kalau pendek kayak gitu mending diambil nyawanya kan selesai. Ya. Kan mau nggak mau memang orang harus mati. Emang ada yang orang itu terus. Daripada sakit ya mending mati langsung. Ayo, Mbak Linda. Marina asked me, where is your house? Where? Linda bertanya padaku, di manakah rumahmu? Jadi gimana? Marina asked me, where? Berarti rumahmu menjadi apa? Ya, my house was, ya. Marina asked me where my house was. Aduh, aku kok merinding ya malahan ya. Terus, aku dengerin. Ya, surat dengerin. Ya, aduh mana ya, aku dewean, saya ditakutin. Kemarin itu saya sampai nggak tidur ya, saya nggak tidur, saya ke McDonald. Kan kalau McDonald kan 24 jam. Jam 3, loh gimana, saya kan tidur di hotel ya. Lah, ini hotel ini aneh ya, aku pesennya siji itu, sakbed itu ya, gede ya. Dia nyediain yang dua. Jadi ada dua tempat tidur. Lah, tak ceritain saya makan ya. Jam 3 saya enggak, hari Sabtu, sorry, hari Sabtu. Habis ngajar kemarin kan, habis ngajar Anda itu. Jam 12 saya tidur. Jam 3 saya bangun itu ada cewek di bed yang sampingnya itu. Nah, yang makannya. Iya, makanya saya enggak tidur. Saya putuskan untuk keluar langsung dari kamar itu. Saya enggak ada. Eh ya, habis nonton zombie itu loh, yang film Korea itu loh. Ya, tapi saya gratis ada. Ngapain bayar ya? Yuk, ayo Mbak Linda mana? Eh sudah dijawab kok ya. Siapa lagi ya belum? Ya silakan. Siapa itu? Yang bilang saya apa aja, Pak? Oke, Mbak Sunarmi ya. Boleh. Tiana, Tiara asked Johnny, who is your girlfriend?
Loh, kok malah tanya saya? Oh, maksudnya? Oh, iya, sorry, sorry. Lupa. Iya, sorry, sorry. Lupa. Sekarang udah itu. Tiara as Joni, who is your girlfriend? Tiara as Joni. Who ya kan who ya who siapa who his ya kan you-nya kan berubah jadi his karena kan tanyanya sama Johnny ya his girlfriend was. Ya kan, jadi is-nya dipindah ke belakang kan? Who his girlfriend was. Seandainya soalnya saya ganti sedikit. Soalnya saya ganti sedikit. Nah, misalnya gini. Tambah mencekam di sini asam nih kurang ajar. Cepat cepat cepat. Tiara as Johnny, what does your girlfriend work? Eh jangan pakai das, tadi sudah pakai das. Pakai dit. Tiara bertanya pada Johnny, what did your girlfriend work? Itu suara siapa sih yang bisik itu TV itu? Oke, itu Tiara as Joni, what did your girlfriend work? Tidak tahu jawabannya. Yang lain, temennya yang lain, mau bantu boleh. What his girlfriend? What his girlfriend? Tidak tahu. Boleh. Was his girlfriend? Ini tensesnya apa? Kalau ada did itu berarti tensesnya past tense. Nah, kalau tensesnya past tense berarti di jadi apa tadi? Nah, tapi ada sesuatu di sini. Ada sesuatu di sini. Ada sesuatu. Bukan has. Apa? Bukan. Bukan, pakainya head. Kok so enggak gitu loh, malah ngeyel. Nak ngeyel bener gak apa-apa, ngeyel salah gitu. Oke, kenapa pakainya head word? Karena rumusnya gitu, coba dicek tadi tabel yang saya kasih itu. Kan?
bukan bukan masalah sudah kerja loh. Ini nggak bisa ada artikel seperti itu loh. Karena kita nggak bukan seperti itu. Pokoknya di sini kita belajar kalau reported speech itu dipastenkan. Kalau simple past artinya kalau dipastenkan menggunakan past perfect. Yes. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyai? Itu kok saya dengar ada yang cekikikan terus apa ya? Aku tahu, pasti lagi ngomongin aku itu. Kualat, tenan. Ya. Structure duanya dapat E semua. Aku tahu kok, aku tuh bisa membaca pikiran kalian. Bahkan hati kalian saya tahu. Betapa busuknya. Oke. Oh, saya kasih latihan aja di posting ya. Nanti Anda kerjakan dulu. Ya. Oke. Kalau gitu kelasnya boleh saya akhiri. Setelah ini saya posting soal 100 soal. Harus dikumpulkan malam ini ya. Iya, soalnya ada habis kerasari saya kok, ya kan? Alah, masuk. Alah. Ngaku toh. Ngaku toh. Akhirnya ngaku toh naik rasa nih toh. Oke. Ya. Oke, saya kasih soal. Sama habis ini saya posting. tapi rapopo aku seneng kok nek kalian bisa tertawa itu seneng supaya nggak stres kan mungkin tadi pagi sampai jam 10 kan stres ya habis kelas saya ada sudah ceria seneng ya jadi it's okay. tertawalah selagi ada bisa tertawa tapi jangan dikeras-keras di mute kasihan temennya yang serius kan kalau Anda tertawa boleh tapi di jangan keras-keras di mute. Ya wis, kelasnya saya akhiri. Setelah ini saya posting soal ya. Oke, good night. Bye-bye.